Ada berapa? Nanti kita hitung bareng-bareng, guys ya. Guys, hari ini acaranya bongkar celengan, guys ya. Ada berapa? Nanti kita hitung bareng-bareng, guys ya. Ada berapa packing? Ini 5 ringgit, ini 50-an sen. Nah, di sini 50-an sen ya, 50-an sen. Di sini 50-an sen dan di sini 5 ringgit, guys. Itu 2, 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian kita kasih seletip. Ya, nanti gampang, guys, nukernya ya. Sabar, guys ya. Nanti berapa totalnya? Kita hitung bareng, guys. Nah, di sini juga dapat 2. Ini kembalian kita beli barang, jadi ada kembalian duit koin kayak ini saya simpan, guys. Kita masuk celengan. Jadi pas tanggal mau lebaran kita pecah celengannya, kita bisa apa? Buat beli kue lagi, guys. 1, 2, 3, 4. Mudah-mudahan untuk beli kue aja cukup aja. Dan gak usah yang enak-enak kuenya. Ini di air tin ada kue. Nah, kita pada. Lumayan ya, daripada tidak di position kan. Ini 2, 3, 4, 1. Oh ya, ini di Malaysia, guys ya. Warnanya cool, guys ya. 5 ini banyak yang cool. 50 sen warnanya cool dan ada juga dua warna. Satu ini silver. Yang kayak gini ini sama. Poin dia juga 50 sen, guys. Ini ya. Nah, ini mana? Nah, ini sama poin dia 50 sen. Ini pun sama. Yang kalau cool ini mungkin ini buatan 2014, 50 sen dia dah cool. Kalau yang ini silver ni dia tahun dibuat tahun berapa ya? 2007, guys. Satu, guys, dapat lagi 5 ringgit, guys. Sekarang kita cari yang silver ya, yang 50 sen. 50 sen kali lain, guys. Sama kita 50 sen dia 5 ringgit dia 1, 2, 3, 4, 5 ringgit dia 5 ringgit ya. Oke. Oh, 4. Kalau ada yang akhirnya 6 ini, guys. Kalau ada yang mungkin kita 10 ringgit ya. Guys,
nemu guys 500 rupiah guys di Indonesia guys tahun 2003 guys dia buat guys 500 rupiah guys ya. Oke sekarang yang 50 sen sudah habis dan kita cari yang 20 sen guys. 20 sen di sini ada dua warna juga guys. Satu warna gold dan satu silver guys ya. Sama nilainya juga 20 sen. Sekarang kita kumpulin ya. Kita ambil seringgit-seringgit guys sebab saya punya tip kecil kan. Oke, kita seringgit-seringgit ya guys. 1, 2, 3, 4 sabar ya
susah guys, butuh kesabaran guys. Oke, sekarang kita cari yang 20 sen warna ini guys ya. Apa hasil pak, kita packing seringgit-seringgit guys ya. Oke okay guys, mungkin ini cukup dulu, yang ini kita masuk celengan balik guys ya. Ini semua 10 sen guys, 10 sen. Ini semua 10 sen. So, susah nak ngitung guys, jadi malas guys ya. Oke, okay, ini kita masukkan. Oke okay guys, seperti yang saya janjikan, kali ini saya udah habis bongkar celengan dan hasilnya kita hitung bareng-bareng guys ya. Di sini ada 50 senan dan satu pack ini 5 ringgit. So ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 guys. 10 kalau satu pack 5 ringgit, so semua 50 ringgit guys. Oke. Okay. Dan di sini ini ada yang 20 sen, 10 sen ya, 20 sen. Yang 20 sen ini ada satu packnya 2 ringgit. So ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 guys. So semua 42 ringgit guys. So semua dan ini ada lagi yang pack kecil nih, ini 10 sen. Dan satu pack ini singgit guys, ada 1 2 3 4 5 6, so ada 6 ringgit. Oke okay, dan total keseluruhannya guys ya, 5 yang 50 sen ini ada 50 ringgit dan yang 20 sen ini ada 42 ringgit, dan campur yang 10 sen 6 ringgit guys. So total semua 93 ringgit guys. Oke okay guys, mungkin cukuplah buat beli kue raya ya guys ya. Oke okay, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.